itu bisa tetap menjaga kebugaran. Apalagi saat ini sesuai dengan arahan dari Dewan Pimpinan Pusat, untuk kita yang tidak memiliki riwayat yang tidak bisa vaksin, maka diharapkan untuk bisa mengikuti program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Nah, satu yang menjadi pertimbangan ketika proses vaksin ini adalah kesehatan kita. Oleh karenanya butuh satu padu kebersamaan kita menjaga kebugaran, kesehatan untuk terus bisa memperbaiki imunitas tubuh dan membentuk siap untuk membentuk antibodi kita. Kegiatan-kegiatan kami di Depkes Orling fokus salah satunya adalah bagaimana mengintegrasikan kesehatan lingkungan, kesehatan pribadi, kesehatan masyarakat dengan salah satunya dari olahraga ini. Di sini alhamdulillah sudah ada Pak Dr. Ahmad Rum, pemateri kita. Ahlan wa sahlan Pak Doktor. Alhamdulillah, Masya Allah, pagi-pagi. Sudah segar ini, Pak. Tolong di-unmute mic-nya Pak Dr. Ya, Ahmad. Sudah, alhamdulillah, Barum. Sudah. Ah, sehat, Pak? Alhamdulillah, sehat. Pesertanya sudah berapa ini? Ini baru 34, 36 ini. Masih beranjak terus, alhamdulillah. Pagi-pagi ini kami mulai dengan senam tadi, Pak. Alhamdulillah. Teman-teman di kegiatan rutin kita adalah senam virtual. Setiap hari Sabtu pukul 6.15 sampai pukul 7. Ya, sedikit menggerakkan otot di bawah asuhan Coach Riyandi. Oh, Riyandi. Jadi sedikit menghantam kram-kram perut, ya, kram-kram lutut. Ya, alhamdulillah sangat banyak partisipasi kami dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh DPD dan DPW yang ada di Kepengurusan Wahda Islamiyah. Jadi memang program nasional kami adalah setiap Sabtu pagi itu latihan bersama ala virtual. Ala virtual. Ya. Sebenarnya minimal ya dua kali seminggu. Ya. Dua kali seminggu lah. Ahad. Ya, dari departemen padat. Yang lain kegiatan pengajian itu sangat padat. Mana lagi perbedaan waktu, ada Indonesia Timur, ada Indonesia Tengah, ada Indonesia Barat, ada yang guru-guru mau ngajar pagi. Jadi agak kesulitan menyesuaikan waktu. Tapi ya ala kulli hal, kami tidak berusaha untuk terus menghidupkan program ini karena terasa manfaatnya. Nampaknya memang olahraga ini mesti bareng-bareng, Pak, ya. Agak repot ya. Kalau sendiri-sendiri gitu. Artinya begini, kalau dilakukan bersama-sama muncul motivasi. Motivasi ya, menjadi melakukan secara bersama. Tapi kalau sendiri, boring juga kalau sendiri dia. Boring, betul. Kayaknya olahraga 15 menit itu kayak sudah 3 jam dan lain sebagainya. Tapi kalau kita rame-rame recording mesti virtual di rumah masing-masing, seru juga, ada yang dengan anaknya, yeah, ada yang dengan keluarganya, jadi bisa bergerak dalam 45 menit, menyegarkan tubuh kita. Ya. Atau sebenarnya, kalau dari belum kita masuk ke materi kan, olahraga itu ada namanya zona training, zona latihan. Sebentar saya juga akan tampilkan. Iya, iya, iya. Jadi siap. Itulah yang mempengaruhi tingkat kebugaran. Jadi kalau semakin tinggi tingkat kebugaran, berarti semakin sehat. Tapi sehat belum tentu bugar. Ingat itu. Sehat belum tentu bugar. Tapi kalau bugar sudah pasti sehat. Sehat belum tentu bugar. Ini saya kira, Masya Allah, masih pemanasan ini, belum masuk materi inti nih ya. Belum. Pak Dokter ya. Masih kulit-kulitnya saja. Sudah
sudah membuat penasaran ini, dan ini peserta sudah semakin bertambah terus. Ya. Saudara Is, sudah dipersilahkan hostnya, Zulkifli Abdul Rashid. Iya, yeah, siapkan. Iya, yeah, siap. Silakan Ustaz. Ustaz Abdul Rashid. Untuk kesempatannya, dan insya Allah acara akan segera kita mulai. Sebelum acara kita mulai, baiknya kita perhatikan beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan di ruang meeting kita masing-masing, agar kemudian mengikuti kegiatan ini bisa dengan khidmat dan fokus dengan kegiatan yang begitu luar biasa. Iya, ini yang penting, jaringan kita masing-masing ya, memang mencari tempat yang strategis untuk jaringannya tetap terkoneksi. Kemudian dalam meeting kita, dalam webinar kita, mohon untuk mengaktifkan video dan menonaktifkan mikrofon masing-masing kecuali dipersilahkan oleh host meeting kita. Iya. Dan selama acara berlangsung, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani. Wa syukurlah ala taufiqihi wa amtinani. Ashadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila rituani. Amma ba'ad. Yang kami hormati Sekretaris Jenderal DPP Wahda Islamiyah. Yang kami hormati Ketua Depkes Orling beserta jajarannya. Yang kami hormati para pemateri kita dalam webinar kali ini. Dan yang kami hormati seluruh peserta webinar olahraga nasional. Raga yang kuat membentuk jiwa sehat dan tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagia kita pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat, terutama nikmat kesehatan dan tentunya nikmat kesempatan. Dan inilah dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yang banyak kurang disyukuri ketika mendapatkan banyak kenikmatan ini. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang tetap menjaga dua kenikmatan ini, tentunya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita tujukan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan orang-orang yang tetap teguh di atas sunnah Nabi kita alaihi salatu wasallam. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada kita sebagai orang yang beriman, Allah lebih mencintai mukmin yang kuat, dan hal itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagi kita dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita, dan jangan sekali-kali kita merasa lemah. Baik, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, agar acara kita pada pagi hari ini semakin berberkah, mari kita bersiap untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh ananda kita, Ananda Ali Al-Ashtar, murid
dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Wahda Islamiyah 01 Makassar. Kepada Ananda, disilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب عليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا